Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa waja'alna an-nasa minar rijali wan nisa wa unsila bisu'ubi wa qaba'iha wa abqa fi baladina Indonesia. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa ahli sirki wal wafa amma ba'du. Puja dan puji milik Zat yang Maha Mengasihi, Zat yang Maha Pengasih tapi tak pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang namun tak pandang sayang, dialah Zat Allah yang Maha Rahman. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada pahlawan revolusi Islam, ia adalah superhero bukan Superman, bukan Spiderman, ia adalah pahlawan yang tak mengenal kata cemen. Dia adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang bijaksana yang saya dambakan nilai terbaiknya, sahabat-sahabatku muslimin muslimat rahimakumullah. Santri ikut berpartisipasi di dalam memerdekakan Indonesia yang kita cintai ini. Jadi kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peranan seorang santri. Salah satu contoh, seorang orator bernama Bung Tomo yang mempekikkan kalimat Allahu Akbar di dalam pidatonya untuk membakar semangat perjuangan rakyat Surabaya melawan Inggris. Siapa sangka ia adalah seorang santri. Seorang jenderal elit nasional yang terkenal dengan sistem perang gerilyanya bernama Jenderal Sudirman. Siapa sangka ia adalah seorang santri, seorang guru ngaji. Bahkan para prajuritnya memanggil beliau dengan sebutan Kiai. Nah, seiring dengan perkembangan zaman setelah kemerdekaan, teknologi mulai berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dari itu, saya akan membahas sedikit tentang peran santri dalam menghadapi perkembangan imtak dan intek. Santri harus mampu menguasai imtak dan iptek, karena imtak merupakan bagian dari keislaman, sementara iptek merupakan bagian dari globalisasi dan modernisasi yang sedang dan akan terus berjalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 80, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamnahu shan'ata labusin lakum lituhsinakum ba'sikum fadhal antum syakirun. Sadaqallahul azim, yang artinya, dan kami ajarkan pula terhadap Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungi kamu dalam peperangan. Baju besi yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dimaksud peperangan adalah perkembangan zaman. Jadi bisa diambil kesimpulan dari ayat tersebut, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk menjaga dari kerasnya perkembangan zaman. Sebagai seorang santri, menguasai imtak dan iptek adalah sebuah keharusan. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan semangat mencari ilmu, baik ilmu umum ataupun ilmu agama. Karena sejatinya, keduanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Inilah tugas baru kita sebagai santri, yakni menjadikan Islam tetap eksis di zaman yang serba narsis, di era yang makin keren abis. Mau ini mau itu segala serba praktis, tapi itu semua butuh ilmu. Mau membuat ini, mau membuat itu, mau membuat robot misalnya, harus dengan ilmu.
tidak bisa ini mau membuat robot tanpa ilmu, malah mau menggunakan dengan sulap. Simsalabim jadi apa? Prok-prok jadi robot. Jelas, tidak bisa. Bahkan ingin menjadi seorang pesulap terkenal seperti di TV-TV pun, itu juga butuh ilmu. Makanya benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. "Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi." Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. "Wa man arada huma fa alaihi bil ilmi." Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka harus dengan ilmu. Ilmu, ilmu, dan ilmu. Sahabat-sahabatku muslimin muslimat rahimakumullah, kesimpulannya adalah santri harus menjadi pelopor keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ilmu agama. Karena ilmu pengetahuan yang didasari ilmu agama, itulah yang dibutuhkan oleh para pemuda. Ilmu tanpa agama, bahaya. Agama tanpa ilmu, celaka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.